Apa? Mie kocil dan mie kacil hilang di Roblox. Hari ini Bang Cupu akan mencari mie kocil dan mie kacil. Bang Cupu naik pesawat terbang, tapi malah nyasar di Pulau Misteri. Gimana nasib Bang Cupu nih? Yuk tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa ya, beri Bang Cupu dukungan dengan cara kasih 10.000 likes. Terima kasih teman-teman. Balik lagi sama Bang Cupu di sini. Ternyata mie kocil sama mie kacil hilang di Roblox. Nani? Dan hari ini Bang Jupu mau cari mereka. Kira-kira ketemu nggak ya? Yaudah deh, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum mulai, pastikan kalian like dulu video ini ya. Bikin video ini like-nya 10.000 lebih, supaya Bang Jupu bisa menemukan mie kocil dan mie kacil lagi guys. Yaudah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Pertama kali nonton videonya Bang Cupu, selamat datang ya. Terima kasih kalian sudah klik video Bang Cupu yang ini. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton videonya tapi belum subscribe, ayo bantu dan dukung Bang Cupu untuk bikin video lebih baik lagi. Caranya gampang dan gratis. Kalian cukup klik tombol subscribe warna merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Cupu upload video baru. Video baru setiap hari jam 11:15 siang waktu Indonesia bagian barat guys. Oke guys, Bang Jupu udah ada di bandara nih. Kita mau berangkat ke Pulau Bali. Karena katanya mereka kemarin mau jalan-jalan ke Pulau Bali. Tapi masalahnya mereka nggak ngajak-ngajak Bang Jupu. Jadinya hilang deh. Ngomong-ngomong, di sini ada koin guys. Kita ambil koin dulu ya. Nah, kita bakal masuk ke dalam airport. Oh, ini ternyata kita sama teman kita guys. Naik pesawat tapi Bang Cupu lupa bawa tiket pesawatnya. Waduh gawat. Sekarang kita katanya harus cari tempat masuk. Tapi bukan lewat depan guys. Aduh gimana nih. Yaudah kita ambil koin dulu guys. Lumayan guys buat jajan guys. Ah ini kita ambil koinnya guys. Wow, di sini banyak jajanan. Tapi Bang Cupu cuma mau ngambil koin-koinnya. Aduh mana nih. Ya ah kita udah ambil koinnya guys. Ya udah yang ini dulu deh. Wah di sini ternyata antriannya panjang banget guys. Kita ngantri dulu ya. Wah ini kayaknya nggak gerak-gerak antriannya guys. Bapak-bapak nih ya. Kita lompatin aja guys. Karena di sini Bang Jupu mau ambil banyak koin guys. Di sini ada information. Yang jaga di sini gundul-gundul semua ya. Ya udah kita lanjut guys di sini guys. Oh ini ada bapak security. Waduh, katanya Bang Cupu nggak punya tiket, jadi nggak boleh lewat, guys. Gawat, guys. Padahal kita mau masuk lewat situ, gimana nih? Ya udah deh, kita bakal cari jalan lain ya. Ya Pak, sebentar Pak, saya mau ambil tiket dulu Pak. Oke guys, kita bakal cari tempat masuk yang lain, guys. Oke, kita checkpoint dulu di sini ya. Nah, mantap. Di sini ternyata tempat koper-koper, guys. Ini koper-koper penumpang dan di sini kenapa ada air tumpah? Oh, ini no. Waduh, kita nggak boleh injak guys, nanti kita kepleset guys. Oke. Hati-hati guys. Waduh, Bang Cupu malah nginjak. Wah parah nih ya. Kalau kita nginjak kita langsung jatuh guys. Ya udah, kita naik ke atas sini aja guys. Nah, kita lewat guys. Di sini kita naik koper guys. Iya. Wah, kok bisa lewat, guys? Oh, lewat sini, guys. Nih. Nah, mantap, guys. Ternyata kita bisa ngelewatin security yang sana, guys. Mantap nih. Tapi ini ada security juga nih. Kita kayaknya nggak boleh ketangkep, guys. Lewat sini aja ya. Kita lompat sini, guys. Where is your ticket? Waduh, Bang Cupu ditanyain tiketnya, guys. Waduh, gimana nih? Bang Cupu kan nggak punya tiket. Oke. Sebentar, saya ambil tiketnya dulu Pak. Iya maaf ya Pak. Tiket saya ketinggalan sama teman saya. Aduh, ini mana nih guys? Misi ya Pak. Oh bisa guys. Mantap guys. Mantap. Oke kita lanjut guys. Sini masuk sini. Aduh. Malah ditutup dong. Oke. Kita lanjut nih. Katanya ada satpam di pintu guys. What? Jadi satpamnya guys. Dia jagain kita guys. Kayaknya kita ketangkep nih guys. Tantan. Bang Cupu ambil koin dulu sini. Sini banyak koin guys. Sini. Mantap guys. Sekarang kita kemana guys? Itu ada satpamnya guys. Oh my god.
Ah. Duh. Nanti harus konsentrasi, guys. Huya! Ke sini, guys. Ah. Berhasil, guys. Kita berhasil lewat, guys. Kita ambil dulu koinnya ya. Oke. Hey, I made it. Oh, Bang Jupu berhasil lewatin penjagaannya, guys. Sekarang kita bakal masuk, tapi ini katanya bakal banyak penjaga lagi, guys. Dan mereka marah gara-gara kita lewat sini, guys. Jadi kita nggak boleh ketangkap ya, guys. Situ ada checkpoint ya. Ini udah checkpoint. Oh, itu dia, guys. Wah, itu penjaganya. Woi. Wah, tolong. Banyak sekali penjaganya di sini, guys. Oke. Oh, sini. Bentar. Kita lewat mana, guys? Aduh. Oh, kayaknya salah, guys. Kita nggak kesini, guys. Kita harus naik ke atas sini, guys. Tantar. Bang Cupu ambil koin dulu. Iya, iya. Ambil koin ya. Sekarang Bang Cupu meloncat ke sini. Ah, mantap, guys. Iya. Ah, oke. Hati-hati, guys. Jangan sampai ketangkep sama satpam, guys. Oke. Karena kita adalah penumpang ilegal. No. Di bawah ada satpam, guys. Tapi di situ ada koin. Tantar. Kita lewat mana nih, guys? Bang Cupu bingung. A few moments later. Sekarang kita bakal lanjut, guys. Ah, kita udah mau sampai katanya, guys. Oke. Sekarang kita bakal masuk ke dalam ventilasi, guys. Aduh. Ini gara-gara Bang Cupu nggak bawa tiket. Aduh. Aduh, musiknya serem banget sih. Oke, kita udah. Ah, Bang Cupu berhasil, guys. Mantap. Mantap sekali. Sekarang kita mau naik ke pesawatnya, guys. Yeay. Bang Jumbo naik pesawat gratis. Kenapa nggak bisa dibuka? Kita lewat belakang sini, guys. Oh, lewat sini, guys. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pesawatnya, guys. Mantap sekali. Kita naik pesawat tanpa bayar tiket. Wah, tapi jangan dicontoh ya, guys. Kita harus beli tiket kalau mau naik pesawat. Sekarang kita udah sampai di pulaunya. Tapi ini kayaknya bukan Pulau Bali. No! Ternyata pesawat Bang Jupu nyungsep. Wah, ini gara-gara kita naik pesawat ilegal. Kita nggak beli tiket, nyungsep pesawat kita, guys. Waduh, gimana nih, guys? Aduh. Aduh, gimana, guys? Aduh, yaudah deh. Kalau gitu kita harus selamat nih, guys. Tapi hati-hati nih, ada batu gede banget ini. Kita kesini. Iya, ke atas sini, guys. Oke, kita kesini, guys. Ah, di sini banyak sekali koin-koin, guys. Aduh, untung Bang Jupu masih selamat ya. Gara-gara pesawat nyungsep nih. Nyari mikacil, malah nyungsep di pulau yang kita nggak tahu nih pulau apa, guys. Kok bentuknya tidak beraturan gini? Ini nge-lag atau gimana, guys? Yaudah, kita lanjut, guys. Ini kita kemana nih? Nggak kelihatan lagi. Wah, ini ternyata agak-agak nge-lag, guys. Jadi nggak kelihatan tuh kayak ngambang-ngambang gitu ya. Yaudah, kita lanjut aja, guys. Oke, kita harus cepet, guys. Kalau nggak cepet, nanti keburu hilang batunya. Iya, oke. Apa itu, guys? Ada hijau-hijau ini kayak zombie, guys. No. Bang Jupu nggak mau ketangkep zombie. Aduh. Ah, oke. Sekarang kita nggak boleh ketangkep sama zombie, guys. Di sini banyak sekali zombinya. Yaudah deh, kita lanjut, guys. Kita kesini ya, guys. Oke, kita kesini. Nah, ini ada jembatan, tapi jembatannya udah rapuh kayaknya, guys. Huh? Aduh, kuat nggak nih Bang Jupu? Wah, ternyata bisa roboh, guys, jembatannya, guys. Gawat, guys. Wah, aduh, kayaknya kita harus kesana ya. Aduh, ini kenapa pulaunya banyak yang bolong-bolong gini ya? Fata Morgana atau gimana nih, guys? Banyak nggak kelihatan nih jalannya nih. Yaudah, kita lanjut, guys. Sekarang kita katanya harus naik ke atas sana, tapi kita nggak boleh jatuh karena di bawah itu ada spike ya, guys. Kayak batu-batu yang sangat tajam. Kita nggak boleh jatuh, guys. Oke. Kita kesini, yep. Oke, kita lanjut, guys. Ah, mantap, guys. Perfect. Aduh, itu ada bocil malah diterabas. Kita nggak boleh kena yang putih-putih ternyata, guys. Hop. Dikit lagi, guys. Mantap, Bang Jupu berhasil lewat. Nah, sekarang kita harus kemana nih? Kita bakal naik ke atas itu, guys. Tapi kita harus tetap hati-hati ya. Oke. Karena ini kayaknya batu-batunya sudah sangat rapuh, guys. Oke, kita ke atas sini, guys. Nah, nice. Mantap, guys. Di sini ada checkpoint, guys. Wow, kita semakin tinggi, guys. Oke, kita harus hati-hati. Hit. Oke, Bang Jupu berhasil lewat, guys. Mantap nih.
Tapi kita nggak boleh injek ini. Ini tali-tali hijau ini jangan-jangan ular ya? Waduh. Kita nggak boleh kena, guys. Ah, kita kesini ya. Aduh, ini kenapa jembatannya? Cuma satu. Aduh, Bang Cupu lewat mana nih? Oh, kita tunggu dulu dia muncul, guys. Mantap ya. Oke. Aduh, coba ya. Op. Wah, ternyata Bang Cupu sangat-sangat pro sekali ya. Kita bisa lewat jembatan yang udah rapuh itu, guys. Sekarang kita mau lanjut nih. Katanya kita harus ke bawah, guys. Di sini ada panah ya. Kita bakal ke bawah, guys. Op. Kalau gitu kita harus cepet-cepet aja, guys. Kabur dari tempat ini, guys. Iya. Ayo. Iya. What? Waduh. Wah, kita harus naik nih. Kita harus panjat tebing nih. Ah, oke. Sekarang kita kemana nih, guys? Bang Cupu bingung nih. Jalannya bingungin banget nih. Kita kesini kah? Oh iya, kita kesini. Nah, kita kesini, guys. Nah, mantap, guys. Aduh. Waduh, guys. Gawat, guys. Banyak zombie di sini, guys. Di sini ternyata ada batu-batu, tapi kita harus cepat. Kalau enggak, kita bakal nyemplung ke dalam lava dan bakal enggak selamat, guys. Oke. Bang Cupu manjat sini, guys. Aduh, ini kenapa ya ngambang-ngambang kayak gini? Loadingnya enggak selesai gamenya. Ya udah, kita lanjut aja, guys. Ada koin, Bang Cupu ambil koin dulu ya. Nah, sekarang kita mau manjat sini, guys. Nah. Waduh, Bang Cupu jatuh lagi. Hati-hati, guys. Hop. Nah. Oke, kita lanjut, guys. Tapi jangan lupa diambil koinnya. Nah, kita kesini, guys. Oke. Kesini, guys. Hati-hati, guys. Oke, sedikit lagi, guys. Semangat. Oke. Nah, kita udah sampai, guys. Wow, itu bocil berani banget. Dia kesana, guys. Dia gantungan di tali sini, guys. Yaudah deh, kita coba ya. Duh, bang. No. Untung aja Bang Cupu selamat. Bang Cupu nggak pernah gantung-gantungan pakai tali kayak gitu, guys. Waduh, itu jangan dicoba, guys. Bahaya banget ya. Ya udahlah, kita demi mencari Mikoci dan Mikacil, kita mau masuk ke dalam goa. Tapi goanya ngeri banget nih. Udah deh, kita masuk ya. Halo. Aduh. Sekarang gimana, guys? Ternyata kita harus lompat-lompat, guys. Aduh. Dia turun, guys. Kita kemana nih? Hop. Oh, ini kenapa nggak kelihatan, guys? Wah. Oke, kita bakal coba lagi, guys. Iya. Nah, sekarang kita lompat ke sana, guys. Iya. Iya. Nah, akhirnya kita keluar juga nih dari goa yang terkutuk. Wah, kita udah di luar, guys. Yahoo. Ternyata di situ ada evil zombie, bos zombie gede banget, guys. Waduh, di situ teman kita, guys. Dia ditangkap, guys. Kita harus bebasin dia. Mikacil di mana nih? Oke. Kita katanya harus lewat ke tali-tali situ. Aduh, gimana caranya nih? Oh, lewat sini, guys. Oke. Kita bakal bebasin teman kita dulu, guys. Jangan sampai kita jatuh. Kita harus cepet, guys. Iya, nah mantap, guys. Perfect. Kita copot nih, guys. Nah, oke. Kita udah buka yang sebelah sana. Sekarang kita balik lagi, guys. Bang Cupu harus konsentrasi dulu, guys. Iya. Kita harus cepet, guys. Ah, nice, guys. Nice banget nih. Sekarang kita mau ke sebelah sana dulu, guys. Oke, kita turun ke bawah sini ya. Oke. Nah, kita mau hidupin lever-levernya di sini, guys. Mau kita setrum tuh kayaknya zombinya, guys. Nani? Kita sini, guys. Nah, kita ke sini, guys. Nah, iya. Oh, kita udah dua tiang listrik kita pakai buat nyetrum. Sekarang kita ke sebelah sana. Tapi gimana tuh caranya kita ke sebelah sana ya? Coba. Bang Cupu lewat belakangnya, guys. Iya. Nah, ini ada poin, guys. Nah, kita ke sini, guys. Caranya kita ke sana, guys. Wah, ini ada batu, guys, ini, guys. Nah, ke sini, guys. Wah! Ternyata nggak boleh ke situ, guys. Wadaw. Many minutes later. Yap! Ah, mantap, guys.
Mantap nih. Terakhir nih. Woi. Malah Bang Cupu mau jatuh. Ah, tak sini dulu guys. Hop. Hop. Iya. Ya. Bang Cupu setrum. Oke. Sekarang kita bakal ngidupin yang di sini guys. Ah, kita harus cepet guys. Ah, kita hidupin dua. Sekarang Bang Cupu bakal turun ke sebelah sini. Kita bakal hidupin sebelah sini guys. Ayo, harus cepet guys. Harus cepet guys. Ah, yuk bisa yuk. Ah, mainnya aku di situ. Ayo. Udah itu, udah Bang Cupu udah hidupin listriknya dua. Aduh, kenapa yang sebelah sana nggak bisa? Aduh, ini gimana? Bang Cupu nggak boleh kena zombinya dong. Parah betul. Coba. Kalau Bang Cupu gagal, dia hilang yang itu yang udah kita hidupin guys. Jadi kita nggak boleh meninggoy guys. Oke. Bang Cupu coba ya. Kali ini kita harus kali jalan guys. Here we go. Iya. Bisa nih. Nah, bisa kan? Good job. Bang Cupu mau ke sebelah sana. Nah, kita bakal hidupin yang sebelah sini guys. Iya. Hop. Sabar guys. Hop. Sabar guys. Hop. Lagi guys. Yuk, bisa yuk. Bang Cupu deg-degan parah nih. Hop. Nah, ini malah nyangkut di kabel-kabel. Nah, udah dua guys. Udah dua. Sekarang tinggal yang terakhir guys. Guys, konsentrasi guys. Belakang sini bisa nggak ya? Coba ya. Nah, belakang sini guys. Aduh. Gak kelihatan tapi guys. Oh, sini guys. Ah. Ya bisa yuk. Iya. Nah. Udah tuh, udah Bang Cupu setrum semua tuh. Udah. Ah, itu dia guys. Ada yang kebuka pintunya guys. Oke. Itu dia teman kita kabur. Tunggu gue. Weh, udah diselamatin malah dia kabur sendiri. Wah, parah nih ya. Oke. Katanya terima kasih udah nyelamatin dia. Sekarang kita mau naik perahu. Di sana ada perahu, guys. Oke. Bang Cupu bakal naik perahu, guys. Kita bakal kabur dari pulau terkutuk ini, guys. Tapi Bang Cupu nggak ketemu Mikocil gimana nih? Atau jangan-jangan mereka nggak kesini ya? Yaudah deh, kita naik perahu aja, guys. Wow, ternyata kita berhasil kabur juga guys dari pulau terkutuk itu guys. Mantap sekali tuh, zombinya udah kita kurung di situ guys. Tapi gimana nih, kita belum ketemu sama Mikocil. Mungkin mereka beneran ke Bali ya. Parah ini, Bang Cupu nggak diajak, malah Bang Cupu nyasar di pulau zombie guys. Gak apa-apa, yang penting Bang Cupu dapat badge tuh. Ya udah deh guys, sampai di sini dulu video kali ini ya. Bang Cupu mencari Mikocil dan Mikacil malah nyasar di pulau zombie. Untung kita bisa kabur guys. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.